Halo guys, ketemu lagi di Battle Gaming. Langsung aja ya, kita mulai lagi delivery from the pen dari ke-44. Ini persiapan ya, kita akan melawan apa bosnya ya. Di sini saya akan coba bawa semua senjatanya aja ya, karena nggak tahu nanti berapa peluru yang akan dihabiskan dan senjatanya apa yang mempan ya. Ini saya bawa semua aja lah, tapi sebetulnya nggak perlu ya, nggak perlu semua, cuma ya karena ini yang melawan bos ya, saya nggak berburu apa item ya. Ya kalau berburu ya nanti cuma beberapa aja kemungkinan ya. Saya tinggal aja logbooknya. Oke, ini saya akan bikin peluru ya. Ini oke ya, pistol saya rasa cukup ini ya. Oke, langsung ya kita ke apa namanya, ke atau mobile factory ya. Ada di situ ya bosnya. Ini saya coba equipnya sini dulu ya. Oke. Nah ya, ini harus melewati anak buahnya dulu ya. Jadi ya kita nyoh dulu. Ah kok dua-dua ya, tiga sini ya. Tawan dulu. Oke. Nah itu udah misah ini langsung aja nyoh. Wah satu tahu. Oke, kita tunggu dulu lah, ini juga kesini. Waduh. Oke, sana sana. Wah ketahuan nih itu shot. Oke, kita lari dulu aja ya, tunggu sini dulu. Nah biar keluar dulu bayangannya ya, biar kita bisa. Wah ini hati-hati nih. Oke mantap. Wah sebar kita nyoh. Oke. Enaknya senjata panjang gitu ya, jadi musuhnya biasanya apa nggak langsung kena ya, bah nggak langsung menyerang karena ada jarak ya. Oke ini kita hindari aja lah ya. Ya ambil dulu. Ah dapat makanan semua ya. Tunggu dulu ya, ah. Karena senjata kita juga udah mepet ya, senjatanya udah mepet, jadi sebisa mungkin dihemat ya, sebisa mungkin. Oke, wah dapat peluru lagi, lumayan lah, bertambah-tambahan. Wah ada dua itu, bisa nggak ini saya pancing sini dulu aja lah. Oke nyangkut. Nah tutup ya sini lagi. Nah
nih, satu-satu, cat, wah ketahuan, ah ketahuan, dulu biar bayangannya keluar dulu, kita pancing keluar, oke, wah keliru harusnya saya ke sana ya, nggak masalah, ah ini suka bengak-bengak nih, bunuh dulu nih, cat, kalau enggak ya bahaya ya. Suka teriak-teriak ya itu ya. Bisa-bisa pada kesini semua. Ini satu-satu. Any problem? Ya, langsung mati. Wah ini kentang nih ya, yang penting ya. Saya bikin roti ya. Oke nanti aja lah. Nanti juga bisa kesini lagi ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, nanti diambil lagi. Wah ada dua ini. Sangat bisa bunuh dua-duanya. Sini semua. Cot. Wah, lari. Wah. Untuk larinya cepat banget ya. Tumben ya. Tuh biasanya kalau si gendut itu apa namanya? Kalau kita bunuh tuh dia kita bisa terkena baunya ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, biar masuk ke sana semua. Nah, ke sini aja ya. Tuh, ada satu zombie yang sempat teriak-teriak. Waduh, ini kentang ya. Nanti kita kesini lagi aja ya. Oke, persiapan nih. Kita akan melawan bosnya. Jadi saya pakai semua senjatanya dulu ya. Ini pakai shotgun reload dulu ya. Nah, kita isi semua dulu aja. Oke. Siap, mantap. Ini bosnya sebetulnya gampang ya, gampang. Cuma ya nganyaknya itu kena buahnya yang kecil-kecil ya, yang kroco-kroco gitu. Oke, sini maju. Awas dia akan nyembur ya. Terus seperti itu ya. Memang nyembur dulu, kok nggak nyembur-nyembur. Eits, enggak dong. Sini, ayo sembur. Wah, reload dulu nih. Eits. Oh, ini habis. Cot-cot-cot. Oke, terus. Oke, ayo sini. Cot-cot-cot. Eits, enggak. Aduh, ini ya, ah, tuh yang kecil-kecil tuh ya, yang keluar dari tubuhnya, sama nih kepala ini ya, kepalanya atau apanya ini, let's, kecil tuh, ya. Let's, target, aduh. Iya gila. Ah ini ya yang kecil ini dulu, yang seperti kepala ini ya, ini kepala nih. Ini ya di aduh.
aja ya. Nah ini, oke. Dia akan kembali lagi ke situ. Baru kita tembak ya. Aduh, kecil-kecil ini. Jadi serang dulu kepalanya ya. Ah, ini juga reload lagi. Semua ayo, cut, cut, reload lagi. Lamaan ya. Nah itu kepalanya ya harus kita serang ya. Kepala itu kita, nah dia kan kembali, kembali baru kita, alah. Kecil ini loh, wah banyak ya. Ah, ini gampang ya. Sedikit lagi, nah, lagi. Ayo, aman juga. Ah, mati kan? Gampang cuma ya kita harus menghindari yang kecil-kecil itu ya. Triknya, tipsnya ya dari saya itu ya kalian hindari yang kecil-kecil, terus yang kayak kepala itu ya, jalan itu kalian langsung aja serang tembak ya, biar dia kembali, terus langsung kalian serang ke bosnya itu. Cuma ya kalian harus hindari hewan yang kecil-kecil ya, yang bisa meletus itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini malah ini bos yang sesungguhnya ini ya, cuma ya nggak sekarang ya melawannya, nanti ya harus butuh persiapan dulu nanti senjatanya. Nah itu dia. Oits. Hari wuh. Nah ini bosnya itu dia tidak bisa melewati gasnya ini ya, foxnya ini, gas hijaunya ini. Jadi kenapa dia nggak muncul tadi, karena ada gasnya ini, gasnya udah hilang. Nah, terus dia muncul keluar mak petunduk. Keluar lagi. Ya, bisa lewat ya. Karena ada asap hijaunya itu ya. Oke, kita harus bekerja sama. Please to the team general session and sampai to recover the power. Oke. Okay. Nah, ini jadi the depth of it gives us. You need to find the ventilation capacity and collect the fog. Sama. Thank you.
Oke. Coba kamu siap, kita akan saat kompak. Oke. Oke, ini kita ambil dulu ya yang sisanya tadi ya. Nah, cukup lah ya tempatnya ya. 1, 2, 3. Ini saya pindah dulu senjatanya. Wah, pelurunya habis ya. Tinggal peluru shotgun aja ya. Ini kita ambil ya. Apa sisanya ya? Sisa dari tadi yang apa? Belum terambil ya. Nah, bisa ambil semua ya, 3. Cuman ya ini nanti ya. Ini coba saya drop and six yang membuat sakit ya. Itu makanan-makanan seperti itu sebetulnya jangan dimakan ya. Nanti coba kita barter aja ya, untuk barter makanan ya ke hunter itu bisa ya. Kalau punya makanan seperti itu di coba barter aja ya. Nyah. Enggak satu nih. Sampai pakai aja. Eh. Lah kok malah ke sana? Hei. Salah ya. Saya malah. Ini kok targetnya kok ke sana ya, malah. Ya. Salah. Tinggal ini aja ya. Ah, langsung aja lah. Nah itu ya kak melawan yang gendut itu ya pasti meninggalkan bau ya, kita jadi bau. Nah ini tinggal aja nih. Nah jadwal ya ambil gini aja ya, bisa untuk membuat roti ya. Oke, nanti bisa kita ambil lagi dan tentunya nanti mungkin kalau saya ambil ya saya barterkan aja ya. Coba saya barterkan ke hunter ya, soalnya makanannya bisa biasanya makanan seperti itu ya ada minusnya ya, kita makan ada minusnya. Oke, waktunya juga udah tulit-tulit, kita kembali ke shelter dulu aja. Shelter kembali untuk persiapan selanjutnya ya. Ini seperti biasa ya, kita simpen-simpen dulu ya. Kita simpen-simpen dulu manual nih. Ya kita ambil ini sementara ini dulu. Ini tanamannya masih 2 hari ya, masih lama. Ini ya reading stationnya tuh masih kurang rubber ya. Ini airnya, water pumpnya ini udah harus di repair. Kita repair mobil juga ya, cip untuk repair. Ini bajunya nah.
besar dulu. Ambil lagi lockpicknya. Lockpick saya cuma tinggal 2 ya. Wah, mepet banget ya. Tuh, bikin roti dulu aja nih, bisa nih ya. Lumayan ya, dapat 3 ya. Sekarang makanan punya banyak, cuma senjata nih yang mepet. Ya mudah-mudahan nanti ya kita dapat senjata banyak. Ya nanti selanjutnya saya akan barter-barter dulu aja ya. Karena ini sebelumnya tinggal persiapan aja kita untuk melawan bos ya. Cuma ada yang harus kita ambil untuk kodenya ya, kita peroleh kode. Oke, ini apa nih? Nah, ini kita akan coba nanti barter untuk dapat crossbow ya, untuk jarak jauh karena musuhnya zombinya banyak dan kita harus menyerang zombie-zombie yang menyebabkan kalau kita bunuh itu bau ya, kita jadi berbau, jadi bisa terendus dengan zombie yang lain dan yang zombie yang serangannya jarak jauh ya, karena senjata kita mepet juga nih ya. Cuman ini juga butuh rubber ya, kurang 4 ya. Nanti kalau ada ya kita barter-barter ya, kita barter. Oke, ini coba saya buat dulu ya. Apa ini? Oke, untuk menyingkat waktu dulu ya, karena ini juga nggak ngantuk ya, moodnya juga penuh. Untuk mengulur waktu aja ya. Oke, roti kita makan satu sisa kan. Oke, bubuk cantik dulu. Oke lah, kita oleh bubuk dulu. Oke ya. Cukup di sini dulu ya hari ini. Nanti kita lanjutkan selanjutnya, kita mengumpulkan senjata-senjata ya. Oke. Jangan lupa kalian like, share, komen di bawah, subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam bedalam.